أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yang dibuat oleh Nabi dan sahabat ketika bulan Ramadan. Nabi buat iaitulah semayang dan banyak baca Quran dan bersedekah dan i'tikaf dan berzikir. Kata setengah isteri Nabi, Nabi bulan Ramadan menggandakan bersedekah. Dan dia bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan membaca Quran dan bacaan Nabi didengar oleh Jibril. Sekarang kita buat tadarus. Sahabat beriktikaf, Nabi beriktikaf lebih-lebih lagi pada 10 yang akhir. Kenapa lebih diharapkan? Lailatul Qadar. Kita sekarang buat betul dah. Apa yang kita buat, itulah yang Nabi suruh. Nabi pernah kata, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan salat sunat Ramadan, sekarang kita panggil semayang terawih, tak? Kerana dia iman kepada Allah, kerana dia yakin dan mengharapkan akan ganjaran yang disediakan oleh Allah, maka Allah ampun segala dosa yang telah lalu. Maksudnya ialah dia masuk syurga. Di jalan syurga ialah Ramadan, kita gandakan amal. Di antaranya kita semayang terawih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada para pelajar dan guru-guru SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada bulan April ini untuk tahun 2022. Semoga amalan berpuasa kita pada tahun ini akan menjadi amalan yang terbaik berbanding dengan tahun-tahun yang sudah. Dan saya juga ingin mohon supaya para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang telah disusun oleh pihak sekolah sempena menyambut bulan puasa tahun ini. Dan semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah dan menjadikan kita lebih beriman berbanding dengan tahun-tahun yang sudah. Sekian, terima kasih.